Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Proy Channel, channel yang membahas tentang tips, trik, tutorial, review gadget dan lain-lain. Untuk yang baru bergabung, silakan di subscribe dulu. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih supportnya. Semoga video yang saya share di channel saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dalam video kali ini, saya akan meng-compare 2 center dari Tafware dengan seri yang pertama XML2E17, dan yang satunya adalah seri XML T6E17 yang Chob. Untuk di fisiknya sendiri tidak jauh berbeda, namun untuk panjangnya yang T6 ini lebih panjang. Untuk material yang dipakai itu sama aja, dari aluminium atau dari metal. Untuk dimensi LED-nya sendiri hampir sama diameternya, namun yang dipakai untuk yang L2 ini LED-nya yang jenis baru berupa titik-titik, namun yang dipakai untuk T6 LED-nya garis-garis. Untuk harganya sendiri, yang L2 ini lebih murah dan untuk yang T6 lebih mahal, selisih sekitar 20 ribuan sampai 30 ribu tergantung toko masing-masing ya. Untuk beratnya sendiri hampir sama, tidak jauh berbeda. Material yang dipakai juga sama, metal aluminium. Untuk panjangnya lebih panjang yang T6. Sekarang kita lihat bagaimana cahaya yang dihasil dari kedua senter ini, lebih terang mana dan lebih jauh mana hasilnya. Sekarang kita coba di dalam ruangan dengan kondisi cahaya lampu kamar. Ini yang sebelah kanan, ini adalah yang L2, dan sebelah kiri ini yang T6. Untuk ukurannya sendiri, di zoom paling jauh ini yang L2 lebih besar dan T6 lebih kecil. Untuk kondisi zoom hampir sama, tidak jauh berbeda, namun terlihat lebih terang yang L2. Sekarang kita coba dalam kondisi gelap. Yang sebelah kanan ini adalah L2 seri terbaru, dan ini sebelah kiri adalah T6 seri lama. LED-nya terlihat lebih kuning untuk yang T6 dan lebih putih hasilnya untuk yang L2. Ini jarak yang sama, sekitar 2 meter di tembok depan ini. Sekarang kita coba di outdoor seberapa jauh masing-masing senter ini.